Testing 1 2 3 1 2 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ni saya nak share sikit tentang sedekah. So apa yang bestnya tentang topik kali ni kan? So nak tahu apa bestnya tentang sedekah ni? Let's go. Okey, baik. Perkataan sedekah itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, iaitu sadaqah. Dari segi istilah syaraknya, ia bermaksud pemberian sesuatu benda ataupun harta kepada orang yang memerlukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Apa yang bestnya ataupun apakah manfaatnya jika kita bersedekah? Kalau kita macam sedekah kat masjid ataupun sedekah kat mana apa macam dalam bentuk wang tunai lah, pendek kata. So macam rezeki kita orang kata bukannya makin berkurang, malah diluaskan lagi rezeki kita. Contoh situasi, kalau orang berhutang dengan kita, tak kisahlah berapa ringgit sekalipun, daripada nilai kecil sehinggalah nilai yang besar, kalau kita niatkan sedekah, insyaAllah duit yang kita pinjamkan tu ataupun duit yang kita sedekahkan kat orang tu akan dapat balik pada kita. So kat sini saya nak bagi orang kata tips lah, contoh apa cara sedekah agar tidak menjadikan sedekah kita itu sia-sia. Okey, yang pertama, sedekahlah dengan barang yang disenangi penerima. Means contoh boleh sedekah ya, macam option yang first tadi, boleh sedekah duit. Kalau kita tak ada duit, kita boleh bagi dia makan ataupun pakaian, benda yang boleh diterima dan boleh digunapakai. Okay. So yang kedua, sesuatu yang disedekahkan mestilah halal, dari sumber yang halal. Benda ni kena take note. Okay. Dan yang ketiga, sunat bagi pemberi sedekah atau penderma bersedekah dan menderma daripada benda yang disukai dan disayangi, tidak kira sama ada sedikit ataupun banyak. Okay. Yang keempat, bersedekah dengan disertakan keikhlasan, bukan mengungkit, bukannya merungut, bukan membidas, dan bukannya menyakiti orang yang menerima sedekah, kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah. So ini ada sebenarnya, yang cara yang keempat ni mengingatkan saya pada satu situasi yang mana adalah seorang hamba Allah ni dulu pernah viral masa tahun 2020. Kes ni berlaku kau tak silap kat negeri-negeri utara, kau tak silap. Yang mana ialah orang tengah susah, ada yang tak ada kerja apa semua. So macam dia sedekah macam orang kata beras apa semua, telur kat orang-orang yang susah. And then dia kata lah, kau apa orang ni pemalas lah apalah, macam dia kata kena pergilah cek kerja apa semua. Yelah, orang kata time tu nak cari apa kerja pun susah sebab time tu tengah lockdown. So benda tu macam orang kata perbuatan hamba Allah ni macam agak dikesali lah sebenarnya. So kalau boleh kita jauhilah perbuatan yang seperti ni lah, orang kata sikap yang sebegitu rupa. Okay, yang last kali, sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal. Ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak perasan ataupun tidak mengetahui.
Means contoh, kalau you nak bersedekah and then you tak nak orang, you tak nak orang-orang sekeliling tahu, ataupun you nak sedekah kat masjid, you tak nak, you tak nak orang-orang sekeliling tahu. Means contoh ada ada orang tu, ada hamba Allah ni, dia selitkan duit dia kat dalam kitab Quran, kitab Yasin, lipatan sejadah. Wallahualam. Okay. Contoh macam kalau sedekah kat orang-orang yang, contoh biasa pengemis lah, contoh dia pergi macam pada waktu malam, macam time orang tak ada lalu situ, dia seorang je lalu, dia bagi sedekah. So itu adalah lebih baik. Sebenarnya sedekah ni orang kata selain daripada ajaran agama, sebenarnya ni cerita personal lah. Yang mana ayah saya sendiri yang mengajar saya untuk bersedekah pada orang. Sebab kita ni orang kata dari kecil dididik macam contoh kita sedekah, kita buat baik, kita dapat pahala, kita dapat amal, kita macam akan dapat ganjaran, sebagainya. So kalau cakap kosong tanpa buat, kita tak nampak. Tapi sebab macam ayah saya dah didik, dah orang kata didikan daripada ayah lah sebenarnya. Macam pergi masjid, masuk duit kat tabung, dia tak banyak pun tak apa sebenarnya. Macam contohlah, yalah orang kata zaman sekolah kadang duit duit tak cukup kan, ataupun tengah kering, posen tu pun dah dikira. Means macam orang kata sedekah ni dikira walaupun sekecil-kecil zarah. Okay, yang mana benda ni saya buat, lama-lama benda tu macam nampak tau. Macam apa yang kita sedekah tu, kita macam dapat balik. Faham tak? Ni macam orang kata cerita saya ni nak berikan inspirasi pada orang lah. Pada yang mana yang suka sedekah, teruskan istiqomah untuk bersedekah. Tak kisahlah you bersedekah, sedekah wang ringgit ke, makanan ke. Contohlah kalau tak mampu nak memberikan harta sekalipun, berkata-kata yang baik pun juga merupakan sedekah. Okay. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang, InsyaAllah. Dan juga semoga video ini bermanfaat untuk semua. Okay, baik, itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye.